I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Jangan lupa tinggalkan komen dan cadangan-cadangan positif supaya channel ini dapat menyediakan liputan isu-isu viral yang menepati selera anda. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, siapa lagi hot? Aika Irakazar buat trend TikTok caption Fathia Latif jadi perhatian. Pelakon sensasi Fathia Latif telah mencuri perhatian netizen selepas memuat naik sebuah hantaran video di laman TikTok miliknya baru-baru ini. Menerusi video tersebut, Fathia atau Nur Fathia binti Abdul Latif dilihat melakukan trend di aplikasi berkenaan dengan membuat lip sync menggunakan lagu Cintamu Sepahit Topi Miring. Namun, apa yang menjadi tumpuan netizen ialah apabila pelakon berusia 35 tahun itu sempat bertanyakan sama ada dia atau istri kepada istri kedua Syamsul Yusof, yaitu Irakazar, yang kelihatan lebih cantik. Siapa lagi hot? Aika Irakazar. Meninjau di ruangan komen, rata-rata netizen telah berseloroh mengatakan Fathia sesuai menjadi istri ketiga kepada pengarah film Mat Kilau itu. Bukan itu saja, ada segelintir peminat turut mengakui aktris wanita itu lebih menawan daripada anak kepada pelakon veteran Kazar Saisi itu. Sekian info hari ini. Terima kasih.